لا إله إلا الله الملك الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta seluruh sahabat beliau, seluruh kerabatnya, juga seluruh zuriatnya. Zuriat maksudnya keturunan beliau. Juga kepada seluruh tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para salihin. Juga kepada kita semua dan kepada seluruh orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu yang tinggal di Banda Aceh dan sekitarnya, hari ini mungkin mendapatkan info tentang meninggalnya salah seorang warga Aceh besar mungkin, tapi sering salat berjamaah di sini, beberapa kali menjadi khatib di mimbar ini dan juga mengisi ceramah Ramadan di sini. Bapak Dr. Bukhari M. Daud pernah dipercayakan menjadi Bupati Aceh Besar. Semoga arwah beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni, merahmatinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata maswahu. Kemudian hari ini juga kita dapat info tentang ada salah seorang teman, sahabat atau kerabat kita yang sakitnya agak berat. Dokter yang buka praktek di Jalan Taman Siswa atau Jalan Baduati, Dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, yang juga sangat aktif dalam dunia dakwah, hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Dokter Nur Khalis Mukhlis namanya. Sampai tadi dikabarkan masih di ruang ICU dalam keadaan sangat lemas. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar atau pemantau Serambi FM dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, harusnya mengisi pengajian malam ini Ustaz Dr. Tarmizi Ja'far. Namun karena sesuatu dan lain hal, saya diminta untuk menggantikan posisi beliau pada malam hari yang berbahagia ini. Saya memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita masih tanda-tanda kiamat, yang malam ini kita baca urutan ke-64 di buku halaman ke-110 sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Al-Arifi yang berjudul Nihayatul Alam, berakhirnya alam semesta. Halaman 110, nomor urut tanda kiamat jauh ke-64. Ayyus biha as'adan nasi bid dunya luka bin luka. Tanda kiamat yang selanjutnya adalah ketika orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah si luka binnya luka. Apa maksudnya? Mungkin bapak ibu pernah mendengar petuah orang-orang tua dahulu. Saya pernah mendengar nasihat dari nenek saya, dari kakek saya yang mengatakan, "Baik lagi si luka." Itu luka itu artinya buruk sekali. "Baik jut ke si luka," katanya. Ya, jangan sampai menjadi si luka.
Jadi di akhir zaman nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia justru si luka. Enak juga jadi si luka ya. Tapi nanti dulu. Kita baca dulu kitab ini. Min alamati sa'ati maji'u zamanin yusdaqu fihal kadib wa yukdzabu fihas shadiq. Akan ada suatu masa nanti di mana orang-orang jujur itu dianggap sebagai pendusta. Dan orang-orang dusta, pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Ini ramalan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Dan hari ini sudah kita rasakan kan? Baiknya ingat ke gob, ingat juga. Baiknya ingat tahu, pokoknya yang penting sudah kita rasakan. Wayu'tamanul kha'in wayukhawwanul amin. Orang-orang yang berkhianat diberikan kepercayaan, diberikan kedudukan, diberikan kewenangan. Untuk pengkhianat, PKI misalnya diberikan jabatan besar-besar. Sedangkan yukhawwanul amin, orang-orang yang dapat dipercaya, orang beriman, orang taat, orang saleh, dianggap sebagai musuh negara. Ini sekali lagi ramalan Rasulullah, apa yang terjadi di akhir zaman. Dan kita melihatnya sekarang. Wayali amran nasi safihu. Lalu yang menjadi penguasa-penguasa adalah orang terbodoh di tempat, di kalangan itu, sesuai dengan kalangannya. Di sebuah negara yang bodoh di dalam negara itu, di sebuah provinsi yang bodoh di provinsi itu, untuk sebuah kota atau sebuah kabupaten yang bodoh di antara yang lain-lain yang ada di kabupaten itu. Enggak usah maju yang pintar-pintar, memang enggak dipilih. Kenapa? Karena zamannya luka. Inilah dia. Ini Rasulullah yang bersabda begini kan. Sekali lagi, sebelumnya pernah saya sampaikan di sini melalui mimbar ini bahwa Al-Arifi, Prof. Al-Arifi ini bukan sekedar ngomong, bukan sekedar tulis-menulis, bukan suka-sukaan. Kencang klak, kenceng syak ya tulisnya. Bukan. Ditulis pun sudah lama nih. Kita baca sekarang karena kita mengalami dan merasakan saat ini. Beliau mengutip sejumlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebahagian besar di antara hadis yang beliau kutip itu beriwayat sahih. Terdapat dalam kitab-kitab mu'tamad, dalam kitab-kitab yang sangat mu'tabar seperti Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Nasa'i, Sunan Ibn Majah dan beberapa kitab lainnya. Wayu sadul amru li ghairi ahlihi, tak hanya orang bodoh yang dipilih menjadi pemimpin, tetapi juga diserahkan sebuah urusan atau segala urusan kepada orang yang tidak pakar dalam urusan itu. Saya pernah sampaikan di sini. Dia nangani masalah ikan, masalah perikanan, sekolahnya sekolah pertanian. Dia nangani masalah kemiliteran, sekolahnya sekolah ya entah apa, sekolah pertanian misalnya, atau kebalikannya. Yusadul amru ila ghairi ahlihi. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazhabul ayyam wal layali hatta yakuna as'adan nasi bid dunya luka bin luka. Rasulullah dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berakhir kehidupan di alam semesta ini. Tidak akan berakhir hari-hari dan malam-malam di alam semesta ini sampai suatu waktu nanti yang menjadi orang paling bahagia di muka bumi ini adalah si Luka bin Luka. Jadi dunia ini enggak akan berakhir sebelum si Luka menjadi orang paling bahagia di muka bumi ini. Kenapa bahagia? Itu tadi, karena ada jabatan, karena ada kekuasaan, karena ada kepercayaan, karena ada pujian, karena ada prestise, karena ada jejaring, apa namanya, ada relasi, ada hubungan, dipuja-puja kemana-mana, spanduk dipasang di mana-mana, foto dibesar-besarin, terima kasih Pak Luka. Ho yang gejak dielu-elukan, ho yang gejak dihormati, diagung-agungkan. Siapa yang mengagungkan? Para penjilat.
Orang-orang yang enggak bisa bekerja, lalu kerjanya menjilat-jilat, lalu dibayar sampai 30 juta per bulan untuk memuji-muji si luka itu. Maka orang yang paling bahagia, sekali lagi, luka apapun yang dia inginkan terjadi, bukan hanya terhadap dirinya. Seandainya dia ingin mencalonkan anaknya menjadi apa, terpilih juga. Seandainya dia ingin mencalonkan menantunya, terpilih juga sebagai apapun. Seandainya dia ingin mencalonkan cucunya, terpilih juga. Kenapa? Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman, si luka itulah yang akan merasa paling berbahagia di muka bumi ini. Yang lain biar aja menderita. Orang-orang taat, orang-orang saleh, kalau sedikit kritis, sedikit membangkang, sedikit melawan, habis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku ay yaghliba 'ala ad-dunya luka bin luka. Sebentar lagi, hampir-hampir saja yang akan menjadi penguasa dunia ini adalah si luka bin luka tersebut. Dunia hatta tasira li luka bin luka. Dunia tidak akan pernah musnah sebelum luka bin luka menjadi penguasa. Waluka bin luka huwar radiul ladzi la yuhmadu ala khalqin. Luka bin luka diberikan tafsirannya di dalam ensiklopedia adalah orang yang memiliki perilaku buruk. Wa indal arabi huwal abdus sayyi'u. Dalam bahasa Arab, dalam tradisi Arab, seorang budak yang sangat tak disukai, yang sangat jelek perilakunya, yang sangat kotor dan menjijikkan, itu disebut dengan budak luka. Jadi ada tiga di sini. Yang pertama, enggak pandai sedikit pun. Yang kedua, enggak baik sedikit pun. Yang ketiga, sangat menjijikkan. Disebutlah sebagai luka dalam tradisi orang Arab. Dalam tradisi orang Aceh mungkin beti namanya. Pu betinya batat tungang. Yang suka batat tungang, ngut. Batat tungang bangai. BBT, batat bangai tungang. Nah itu luka namanya. Bukan hanya tak pandai, tetapi juga perilakunya tak baik. Wastu'mil al-luqa fi dilalati 'ala al-hamqi wal juhli. Maka istilah luka ini dari tradisi orang Arab dulu digunakan untuk menyebutkan seseorang yang kelewat goblok dan kelewat buruk, kelewat jahat. Orang sejahat-jahat orang itu luka. Orang sebodoh-bodoh orang itu luka. Dalam tradisi orang Arab, hanale orang yang lebih bangai daripada dia itu luka namanya. Hanale orang yang lebih dungu daripada dia itu luka namanya dalam ungkapan Arab. Walida yuqalu lirajuli luka walil mar'ati luka'un. Bukan hanya terjadi pada laki-laki, juga ada luka yang perempuan, cuma sebutannya berbeda. Kalau laki-laki disebut luka, enggak panjang k-nya, luka gitu aja. Kalau perempuan disebut luka'un. Nah, itu. Fayusbihu hadha huwa as'adan nasi bid dunya min malin wa jahin wa murakibin farihatin wa buyutin wasi'atin li'annahu luka. Maka di akhir zaman nanti jadilah si luka ini, orang bodoh dan orang tak baik ini, berperilaku kasar, berperilaku buruk, berperilaku tercela ini, menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena banyak harta dia miliki. Wajahin, tadi wamalin, tadi minmalin, banyak harta. Sekarang wajahin, banyak kemegahan, hebat, populer, terkenal di mana-mana.
wa muraqibin farihah, juga memiliki kendaraan yang di atas rata-rata yang mewah, wa buyutin wasi'ah, dan juga rumah yang luas, yang pada dasarnya tak patut si Luka memiliki semua itu karena perilakunya yang sangat tercela dan kebodohan atau kedunguannya yang luar biasa. Wayak tasibul mal bi kulli sabilin, ia mengumpulkan harta dengan dari semua sisi. Asai na peng na keuangan na kekayaan, dia ambil dari situ. Semua sudut, semua sisi, seluruh sisi kehidupan manusia, dia ambil kekayaannya. Terserah orang suka atau tak suka, yang penting di semua sisi dia ambil keuntungan dari sana. Bapak ibu yang berbahagia, inilah Luka karena perilakunya, perilaku tak terpuji, perilaku tercela. Maka kalau belakangan ini pemberitaan tentang korupsi merajalela, itu bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Luka. Masker, melalui masker aja orang bisa melakukan korupsi. Jangankan melalui masker, melalui obat untuk orang sakit saja, melalui orang meninggal pun dia bisa mengambil keuntungan. Bisa korupsi. Melalui bansos, dana bantuan sosial, bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi bahkan untuk masyarakat penyandang cacat pun bisa dikorupsi. Kenapa? Pengaruh Luka bin Luka tadi yang merajalela. Jadi bikulli sabilin, di semua celah ia bisa mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Wa tasarrafu ma'an nasi ala ahwa'ihim fahassalat dunya, dan dia memiliki banyak kawan, memiliki banyak kroni, memiliki banyak teman untuk bekerja sama, karena enggak mungkin bekerja sendiri. Harta itu nanti diambil untuk si Luka dan dibagi untuk luka-luka kecil lainnya, para staff atau para abdinya Luka, para pembantunya Luka. Ini nomor 64 tanda kiamat yang ditulis dalam kitab ini. Kita lanjut ke nomor 65. Ittikhadul masajidi turukan, mengambil atau menggunakan, memanfaatkan masjid sebagai jalan untuk dilewati, untuk dilintasi. Masjid tentu saja megah, tentu saja besar, tetapi bukan dituju untuk beribadah, untuk belajar, untuk berbagai kegiatan terpuji lainnya, tetapi hanya sekedar untuk dilewati. Dijadikan masjid sebagai hanatu hoja aulain, terlewat masjid gitulah. Wal makna ayyamurra rajulu bil masjid liyanfuda ilal jihatil ukhra duna ayyakuna min ahli salat wal masajid fasaratil masajid tusta'malu turukan aksara min isti'maliha lis salat. Maksud daripada pernyataan tadi, pernyataan apa? Pernyataan menjadikan masjid sebagai jalan lewat, maksudnya adalah bahwa orang-orang banyak nampak di masjid, banyak berjalan ke masjid, banyak nongkrong duduk di pekarangan masjid. Saat azan berkumandang, beri lagi berujuk tak perlu lamblang, begitulah kira-kira. Gadeh sapa-sapa begitu azan berkumandang, seakan-akan suara azan itu telah membuat dia tersiksa dan tersakiti. Dulu pernah disampaikan di sini oleh guru kita, ustaz kita yang lain, dengan mengutip hadis yang lain tentang betapa syaitan, betapa iblis tersiksa betul saat mendengarkan kumandang azan. Iblis, manusia tentu tidak, kecuali di dalam diri manusia itu ada iblis kan, itu kan.
asal azan berkumandang, maka menjadi kluwet, gadeh mandung. Itu maksudnya. Jadi masjid didatangi bukan untuk ibadah, bukan untuk salat misalnya, bukan untuk iktikaf, bukan untuk tilawah, bukan untuk taklim, belajar dan sebagainya. Tetapi datang saja. Datang untuk dikunjungi saja, untuk ramai-ramai. Sebelum ini kita pernah bahas dakhrafatul masjid di sini. Itu maksudnya memberikan hiasan untuk menjadi tontonan. Kalau ini enggak, bukan pun ditonton masjidnya, bukan pun di apa namanya, di selfie-selfie, tapi memang untuk lewat-lewat aja. Hanatul hoja, jak masjid. Begitu. Begitu waktu salat pergi lagi ke tempat lain. Kemudian nomor 66 dan 67 dalam kitab ini adalah ghalaul muhuri summa turkhas atau summa tarakhasa. Kemudian ghalaul khayli summa tarakhasa. Ini juga salah satu atau dua di antara tanda sudah dekat hari kiamat. Apa itu? Dibikinnya mahal mahar perkawinan. Mulu-ulu istilahnya. Kayak orang jual tanah di tempat yang strategis ya. Kita beli tanah di tempat-tempat strategis, di Pango misalnya sekarang. Hari ini kita beli di sini misalnya 1 meter 500 ribu. Kita dengar di situ, di sampingnya udah 600 ribu. Dengan dapat sebab-sebab peng, udah terdengar 700 ribu. Muluk-muluk IPA. Kasih naik 800 ribu, kasih naik 1 juta, kasih naik 2 juta dan seterusnya. Mahar pernikahan di akhir zaman juga dipuluk-uluk seperti ini. Puluk bukan uluk ah. Dipuluk itu dipersaingkan. Apalagi nanti nikahnya di masjid raya. Disebutkan keras-keras di mikrofon lagi dengan mahar 100 mayang emas. Begitu didengar oleh keluarga lain, umah tertuh mayam, hidroku tertuh 50 mayam. Uluk dong ini. Dengan mahar tertuh 50 mayam. Apa lo? Kaki ide pun begitu juga. Jadi terus menerus seperti itu terjadi persaingan ketat, persaingan berat antara satu sama lain, satu keluarga dengan keluarga lain. Makin tinggi prestisenya, tinggi pula maharnya. Untuk apa? Untuk diperdengarkan kepada orang lain. Entah betul pun, entah enggak. Betul maksudnya ketika dibilang 100 mayam itu betul 100, kita enggak tahu. Yang penting pendengar lah itu teman. Tapi seandainya enggak betul, itu dosa besar. Karena telah mengejek-ejek, membawa masuk kebohongan di dalam sesuatu yang sangat sakral. Itu kan ijab kabul. Ijab kabul itu kan tahlilul haram kan. Di saat itu kan, sebelum ijab kabul kan, hubungan seorang laki-laki dengan perempuan kan haram. Begitu selesai ijab kabul menjadi halal kan. Bukan hanya halal, menjadi berkah, menjadi berpahala kan. Tetapi seandainya di situ ada kebohongan dibuat, dosa besar dan dicabut keberkahan dalam sebuah pernikahan. Tapi Bapak Ibu bahagia, dari berbagai info yang kita terima, memang enggak bohong, memang betul. Maksudnya ada yang bohong kita enggak tahu, tapi memang betul. Jadi sudah bersaing, sudah berkompetisi antara satu keluarga dengan keluarga. Oh, keluarga goyan, certuh hidroku wartu. Gitulah kira-kira gambarannya. Ini juga bagian dari tanda akhir zaman. Kemudian ghalaul khayli, mempermahal, berkompetisi dalam mahalnya, dalam soal maharnya harga kendaraan, tunggangan atau kendaraan. Di sini khayl. Khayl itu artinya kuda tunggangan. Maksudnya itu saja kendaraan. Kalau ada orang beli kendaraan harganya 200 juta, begitu dia dengar, oh, dia 200, saya beli yang 300 lah. Gitu kan. Begitu kita beli yang 300, didengar oleh orang, berapa beli mobilnya? 300. Oh, hidupku pertuh lah. Yang lucu, bawa duit dulu, tanya sama agen mobil atau sama pemilik leasing, pemilik apa lagi, penjual mobil. Ada mobil enggak yang 500 juta? Tanya nilai, nah yang 500 juta supaya
bahai dengar lewatnya bawa motolong merto juta ayum. Ah, sampai begitu. Apakah anjik kengut duduk? Memang begitulah. Akhir zaman ini memang ngut dumru. Para mengut. Tapi kita enggak merasa ketika kedunguan kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu, tujuan mobil kan untuk kendaraan kan? Untuk berpergian. Tujuan rumah kan untuk ditempati. Tujuan baju kan untuk dipakai. Harga baju 1 juta dengan harga baju 200 ribu kan sama-sama untuk dipakai kan? Pulau harga sepatu untuk gila kan? Mobil juga begitu Bapak Ibu Rahagia. Ada mobil harganya sampai 1M. Kita pergi dari sini ke Sigli payah ngemudi juga kan? Kan enggak ada jalan sendiri di atas pet di tengah Johana kan? Terpaksa kemudi. Salah-salah bawa depok sih kan? Yang harga mobil 150 juta seperti mobil saya pergi ke Sigli ngemudi juga, apa bedanya? Sama aja kan? Enggak ada bedanya. Saya pernah sampaikan di sini sebagai ilustrasi. Mobil makin besar, makin mewah, makin banyak apa namanya apa features-nya segala macam tuh, itu kan nggak hafal kita jadinya. Kita suruh supir yang bawa kan, bukan kita sendiri yang bawa, supir yang bawa, yang menikmati semua itu kan supir jadinya. Kita di mana duduk di belakang, kan sama kayak naik lebih-lebih jadinya kan, ikut medu kan, atau di samping supir. Nah, lagi-lagi tak lebih-lebih sih. Tetapi itulah fenomena masyarakat akhir zaman, itu berlomba-lomba untuk harga. Yang menarik lagi bukan hanya harga, kadang-kadang berlomba-lomba sisi lagi. Sisi apa itu? Minyaknya itu. Berapa sisi mobil? 2000 sisi, 3000 sisi, yang senang dah. Kipan ipajo minyak motor 1 banding 1. 1 banding 1, 1 kilometer 1 liter. Itu bangga bukan main tuh. Maka berat tak uleu, ya kan? Bangga sekali dia kalau mobil dia boros tu, bangga dia. Maka mbak takin. Itulah fenomena manusia akhir zaman. Nyampeng lupa aja. Di mana uangnya? Di tabungan. Tiap hari dia tengok rumah uang saya bertambah jadi sekian ratus juta. Besok tabung lagi uang, bertambah. Uang bertambah lagi menjadi 300 juta, 400 juta, 500 juta. Begitu ada duit tabung lagi, bangga sekali dia. Uang enggak pernah digunakan, cuma nengok-nengok aja uang 800 juta. Begitu jumpa sama kita, nembi rukuk sebab. Gitu kan. Nyen cukup buat teke ulangnya anu ibu lu ya. Dulu waktu baru-baru tsunami, saya pernah bertemu, bukan bertemu, nguping orang ngobrol, dia bincang-bincang sama kawannya di beberapa kampung di Banda Aceh ini ada rumah dia. Di Lambaru, Lambu, Lambaru Scape, Lambaru Cafe, Lambaru, semua Lambaru ada rumah dia. Jut lam narumoh ya. Lalu dia tanya, ditanya oleh kawannya itu, itu apa dengar? Itu mbak barak bakui. Nya mbak dah teki dulunya. Kenapa tinggal di barak bakui? Inan gratis. Marumoh rumah pun sewa. Jadi disewain rumah untuk siapa? Untuk orang kafir. Apa lolo? Untuk NGO maksudnya. Maka pun pun sewa. Ngapain disewakan rumah? Mahal kali dibayar sewa itu. Mahu numpeng itu tadi masuk ke tabungan lagi, bukan tabungan amal, ke tabungan dia, ke rekening dia masuk. Tiap hari dia tengok uang, nyamano ide, pak barak ide, preh yang entah ilegal. Nanti datang bantuan, bawa minyak goreng, bawa indomie, merubur-rubur inang, di rumah lepas jai, sewa ke gol. Nah, ini fenomena akhir zaman. Nah, kadang-kadang memang kita tertawa, tapi untuk mentertawakan diri sendiri, betapa Rasulullah sudah tahu keadaan-keadaan seperti ini. Makanya Rasulullah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceramah Ustaz Yasir di sini. Rasulullah itu bekerja itu kan sampai usia 38 tahun. Setelah itu beliau berhenti bekerja. Kenapa? Saya enggak mau mengejar harta terus menerus. Itu beliau belum menerima agama Islam waktu itu. Tapi seorang yang saleh, seorang yang taat, berdasarkan ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Enggak mau lagi beliau kerja. Ngapain kerja lagi? Uang sudah ada, harta sudah ada. Sekarang saya mau beribadah, mau bersenang-senang. Jadi sejak 38 tahun enggak mau lagi kerja. Kenapa? Uang udah ada, udah kerja dulu. Kita udah pensiun minta perpanjangan. Berat sakit kan? Kemudian minta lampuh loh, nyok kata pensiun udah lampuh le bacut. Kepu miyak cuma tok, miyak cuma kui. Orang udah dikasih pensiun masih cari kerja lagi. Itulah manusia akhir zaman.
Ketika tanya ah om bapeng, ai puho peng, mentuyul pegalak kepeng. Oh baca kau bisa bandong dengan tuyul kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang dari dulu Rasulullah SAW sudah memperkirakan terjadi di akhir zaman. Beda dengan generasi mereka kan. Saya pernah sampaikan di sini pas kebetulan waktu itu sedang peralihan tahun Hijriah, sedang mau masuki satu Muharram, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf. Sekali infak beliau 4000 dinar untuk perang Badar, kemudian satu tahun berikutnya, setahun lebih dua bulan berikutnya, beliau infak 8000 dinar. Kalau dihitung-hitung dengan angka rupiah sekarang ya, sekitar 80 miliar lah. Sekali infak oleh beliau. Juga pernah menginfakkan 100 ekor unta dalam sekali infak untuk kepentingan peperangan. Jadi Abdurrahman ini bekerja, berusaha. Setelah dapat uang, bukan disimpan, tapi dibagi, diinfakkan untuk orang-orang yang membutuhkan biaya tersebut, uang tersebut. Ini orang dulu begitu. Orang sekarang kebalik. Cari sebanyak-banyaknya. Begitu giliran infak, mulai carilah uang yang terkecil di antara uang yang ada begitu. Ketika seandainya uang itu saling ngomong, seandainya uang bisa berbicara, awas kamu, kamu yang paling kecil nanti akan dimasukkan. Begitulah kira-kira gambarannya. Sekali lagi, ini bukan untuk mengatakan siapa-siapa, tapi untuk mengambil pelajaran. Dan sambil mengingat-ingat diri kita, betapa kita telah diperkirakan oleh Rasulullah SAW yang hidup di akhir zaman ini. Kita bersaing, berkompetisi untuk bermewah-mewah, tetapi tidak menikmati kemewahan itu. Sebut mobil yang paling mewah mobil kita, tapi kita tidak menikmati mobil yang sudah mewah yang kita miliki itu. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 68, taqarubul aswaq. Taqarubul aswaq artinya pasar saling berdekatan. Dulu kan pasar di Madinah hanya dua kan, di Bani Quraidah satu, di Masjid Nabawi satu kan, di lingkungan Masjid Nabawi. Sekarang di Madinah kan seluruhnya udah pasar kan. Di Bani Aceh dulu, kami yang kuliah-kuliah yang di Darussalam itu, kalau bulan Ramadan mbak, tahun 92-93, kalau bulan Ramadan itu naik bus robur untuk beli kue, kalau enggak di Blang Padang, di dekat, di jalan dekat Blang Padang itu, dekat rujak apa itu, dekat buah Garuda, atau di Penayung sana, itu mau beli kue, kue borong-rong mau buka puasa pak. Seandainya putus sandal kami, rusak sepatu, tinggal di Darussalam, jauh pasar Aceh naik robur pak. Memang ongkosnya enggak terlalu mahal, naik robur kami cari sepatu ke pasar Aceh. Waktu itu bertemu dengan orang-orang dari Lam Lagang, orang dari Ule Karing, orang dari Nesu, orang dari Ketapang, bertemu semuanya di pasar Aceh tahun 90. Nah, ini ada pelaku bapak, ini kan orang Banda Aceh sejak kecil. Sekarang bapak ibu berbahagia, sekarang di teras rumah kita ada orang jualan, orang lain yang jualan. Pernah saya dicubit-cubit lah anak, beli kebab, pat itupu kebab anak miknya. Rupanya udah balik rumah, udah rumukan kan gitu. Begitulah pasar sudah saling berdekatan di akhir zaman ini. Di mana-mana ada pasar. Jadi orang Darussalam itu udah jarang berbelanja ke pasar Aceh. Ini Darussalam hanaya hanali lah kira-kira begitu sekarang. Hampir enggak ada yang tidak ada. Mau beli kasur di sana juga ada, beli sepatu di sana ada. Ini saya bukan mempromosikan Darussalam kepada Bapak Ibu. Mau beli kain, mau beli baju, semua ada di sana. Taqarubun nas, ya. Taqarubul aswaq, pasar semakin berdekatan. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tadhhural fitan wa yak surul kizbu wa taqarabal aswaq. Jadi kiamat tidak akan terjadi sebelum fitnah merajalela. Saling menuding, saling menyalahkan, saling dendam, saling benci, saling membunuh ujung-ujungnya. Kemudian wayak sural kizbu, kebohongan terjadi di mana-mana.
hampir-hampir kita enggak bisa bedakan lagi mana yang bohong, mana yang tak bohong sekarang ini. Berita tentang si A misalnya meninggal dalam tahanan, itu meninggal karena sakit atau meninggal karena kena entah apa. Atau entah apa, pokoknya enggak tahu kita mana yang bisa kita pegang lagi. Bukan bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi begitulah karena sudah terlalu sering bohong sehingga enggak ada yang bisa kita percaya lagi. Hari penghitungan suara, menurut ini segini suara sudah berlangsung, menurut yang lain segini suara. Kan? Anak doa percaya lagi. Kata yang ini utang kita, utang negeri ini rendah sekali, negara kita maju. Kata yang lain negara kita sedang bangkrut. Nah, mana anak doa matli? Ini pasti ada yang bohong di antara dua ini. Cuma kita enggak tahu, karena kita enggak masuk ke dalam bidang itu. Kaku, kita tengok doa. Dia bengah, jauh pekan yang pergi ke pasar. Yang pergi ngajar kita. Ketika ditanya oleh mahasiswa kepada saya, Ustaz, yang betul negara kita bangkrut apa maju? Hai, poming, kuih mari. Boom, ya sudah, selesai. Karena mata jauh panjang-panjang, tanya bermasalah. Kan? Dan kita enggak perlu pun mencampuri terlalu jauh ke dalam urusan-urusan yang bukan bagian dari urusan kita. Nah, ini kebohongan merajalela. Kemudian yang terakhir adalah tataqarabal aswaq, dan pasar menjadi saling berdekat, berdekatan. Maksudnya dari satu tempat ke tempat lain itu ada pasar, ada pasar, ada pasar. Macam sekarang lah, kita berangkat dari Darussalam menuju ke Pasar Aceh, ke Bandar Aceh ini, itu di sepanjang jalan ada pasar kan. Mulai di Lamnyong, ada di Lingke, ada di Prada, ada di Kampung Keramat, Jambutape, Kampung Keramat, sampai ke sini. Di sepanjang jalan ada pasar. Nah itu jalan ini, kalau kita bikin jalannya agak panjang, misalnya dari sini ke Langsa sana, hampir di sepanjang jalannya. Geli Selawah dulu, kalau kita jalan ke situ, terkejut, tumakut, hayut, segala macam. Sekarang tengah malam cukup ramai di apa namanya, di Sare itu udah jadi pasar yang sangat luas dan sangat lapang. Mobil singgah 24 jam di situ kan. Dile malam minuhat mendang ke hayut tu kita melintasi Sare. Ah begitulah, pasar ada di mana-mana. Baik, Bapak Ibu Raja, ini pembahasan kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.